hambatan yang diperlihatkan oleh pemain kita ya, agak terlambat tadi dia untuk sudah mengambil keputusan. Amang kuat menyapu bola tadi. Tampil agak keras di babak kedua ini para pemain Ghana. Tertinggal bolanya tadi. Ini Cece Ferdiansah. Umpan jauh ke depan. Tidak offset. Hoki Caraka. Bebas Hoki. Siapa yang akan diberikan Hoki umpan kotak penalti. Oh, terbebas. Kita lihat. Raka Cahyono. Alhamdulillah. Mencetak gol buat Indonesia di menit ke-57. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, macet, manis dan cantik. Sebuah gol yang sangat penting buat Indonesia di turnamen ini, Bung Maruf. Ya, kita lihat sebuah gol yang sangat terskema. Gol yang dengan penyerangan yang sangat baik diawali dari umpan dari sisi kanan tadi. Dan kemudian tangkapan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Anane. Dan kemudian bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Caraka. Kita lihat di sini, onside. Kita lihat bagaimana perjuangan yang sangat baik, usaha yang sangat baik dari Hoki Caraka. Tapi tidak terlepas dari blunder yang dilakukan penjaga gawang Anane Vincent yang gagal untuk bisa meraih bola dengan sempurna. Dan bebaslah kita lihat Raka Cahyana untuk bisa memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan penjaga gawang untuk bisa memberikan Indonesia keunggulan sementara 1-0.